Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bagi kita sekalian. Selamat pagi. Luar biasa. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena memang pemberitahuan kepada saya bahwa acaranya jam 9. Jadi saya lambat 5 menit dari jam 9. Tapi ternyata acaranya lebih awal. Jadi pagi hari ini saya selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus mewakili Bapak Gubernur memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Wahana Visi Indonesia yang telah mengemas acara ini, telah menggagas acara ini. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa ketika kita terdampak bencana tanggal 28 September kemarin sampai dengan hari ini sudah 6 bulan, kurang 6 bulan, kita kemudian beraktivitas kembali seperti biasa. Dan hari ini kita semua bisa melihat, menyaksikan bagaimana masyarakat Sulawesi Tengah, kita lihat anak-anak kita yang ada di belakang sini begitu ceria, cerah ceria, teman-teman semua sudah kembali bisa bergembira. Artinya apa yang dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, NGO, siapapun yang datang ke sini yang membantu dan bersama-sama kita untuk kemudian berbagi ketika kita kena bencana, syukur kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa kembali pada kehidupan kita yang normal seperti biasa. Kita sudah kembali bisa ceria bersama-sama karena memang semangat pada Gimo bangkit, Sulteng bangkit pada Gimo kuat ini adalah slogan yang selalu ditanamkan oleh Bapak Gubernur dan hari ini kita buktikan bahwa itu kemudian sudah bisa terlaksana. Dan saya terima kasih kepada Wahana Visi adalah salah satu lembaga di antara beberapa lembaga yang ada di Sulawesi Tengah ini yang membantu kita yang betul-betul konsen sampai hari ini terus berpartisipasi. Saya Wahana Visi dan ini bukan sebuah pujian tapi memang fakta, memang kenyataannya seperti itu dan saya merasakan sendiri sebagai pemerintah ketika berinteraksi dengan teman-teman lembaga. Jadi semua lembaga yang ada di Sulawesi Tengah ini telah berpartisipasi dengan baik, telah memberikan dukungan dengan baik. Dan sekali lagi sama pemerintah, saya dan mewakili masyarakat Sulawesi Tengah dan mewakili kita semua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua lembaga termasuk Wahana Visi yang kemudian yang sudah datang berbagi dengan kita ketika kita terdampak bencana dan kita merasakan begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dari dukungan dan bantuan dari pemerintah. Hari ini kita sudah bisa kembali dan kita bersemangat. Semangat lagi! Saya kira ini mungkin beberapa hal yang disampaikan. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada secara simbolis pelepasan balon warna-warni. Iya, kayaknya bentar biar Pak Hidayat di tengah. Ayo adik-adik yang di tengahnya. Kita hitung bersama dari 5. Oke. 5. 4. Ayo bersama-sama ya. Ayo, tangannya pegang sini. Iya, ayo. Iya, 5. Oke, siap? Siap. 5. Nanti dilepas ya. 3. 2. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Agus Rahmat Hidayat Nahakara TMSI sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, foto pertama ya sama Bapak ya. Kita foto pertama ya. Dan dilanjutkan dengan talk show dan juga ada surprise utama kita di akhir acara nanti. Oke, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Bagi teman-teman yang masih memiliki kupon itu belum dimasukkan dalam pengundian, silakan. Sehabis sesi foto ini kita akan masuk dalam door prize. Oke, 1. Pastinya teman-teman masih tetap standby di acara supaya hadiahnya tidak. Ayo, kupon yang belum dimasukkan silakan. Ya, di sini ada keseru. Jack. Oke. Lagi Pak. Ini sudah
enam benar nih. Dengan Pak Yakobus juga. Iya. Pokoknya iya. Kalau yang hati-hati kena ular. Kalau kena ular dia turun lagi. Turun lagi. Kalau dia dapat tangga dia naik lagi. Sampai di atas pohon panggur. Sampai di gunung Banten di Mali. Iya. Okay. Ini adalah bagian dari trauma healing juga untuk anak-anak kita. Jadi yang menjadi bagian layanan dari Wahana Visi Indonesia sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi yang memiliki kupon silakan bisa masukkan setengah kupon karena setelah mengunjungi tenda-tenda. Bapak Hidayat akan mengundi belum? Oke. Okay. Ya. Jangan sampai. Iya. Ada yang sama bapak tenda kedua. Bulan Ramadan. Apa ini? Ya kami minta juga dengan hormat kepada para pengunjung yang ada di Taman Gok untuk menjaga kebersihan. Sampah-sampah bekas air minum, makanan bisa dibuang pada tempatnya. Mantan juga dibuang pada tempatnya. Oke. Okay. Ya, Bro Ekel di sini Bapak Hidayat sedang mengarahkan anak-anak untuk mewarnai, memilih warna yang bagus. Oh, iya. Sedang mengarahkan anak-anak bisa mewarnai. Bro Ongki bisa ditanya warna kesukaannya. Pak Hidayat itu warna apa? Iya, Bapak Hidayat, ini permintaan dari teman-teman yang ada di sini. Warna kesukaan, warna favorit dari Bapak Hidayat sendiri, warna apa? Warna putih. Warna putih dengan keren, Eka. Oke. Itu kalau Feng Shui-nya apa, Eka? Oke, selamat menikmati. Itu dari sisi Feng Shui-nya itu. Umban sampai dengan tenda 10 itu bersiap-siap. Tetap standby di tendanya. Mereka mengangkat saya sebagai pembinanya. Oh, saya sempat menjanjikan untuk sempat menyiapkan itu. Jika memang bisa dibantu. Iya. Dan mereka minta itu. Ini yang kayak gini 50 buah ya. Kayak gini 50 buah. Karena mereka kan menggunakan yang Iya. Yang penyangga di tangan. Iya, penyangga yang di tangan itu. Ya, teman-teman minta ini sebenarnya. Iya. Saya juga lagi suruh cari di mana pabrik, berapa harganya, kan begitu. Waktu saya membantu pribadi sebenarnya. Cuman kalau memang ada lembaga yang bisa membantu masyarakat ini, mereka minta ini 50. Kemudian yang berangkat itu 100.000 rupiah. Iya. Ditandai juga dengan kehadiran Bapak Hidayat. Cuma saya ingin sampaikan bahwa jumlah mereka yang banyak itu kemudian di Sulawesi Tengah itu bisa kemudian bekerja bersama-sama dengan pemerintah. Karena ketika saya ditunjuk sebagai ketua penanganan bencana waktu oleh Bapak Gubernur, saya mengundang mereka semua yang banyak itu, yang awalnya bekerja sendiri-sendiri, saya mengundang untuk berkumpul bersama-sama, untuk kita merumuskan, untuk kita membicarakan, supaya jangan sampai terjadi ada program dari lembaga yang banyak itu kemudian bertumpu pada satu titik yang sama. Nah, disitulah awalnya kemudian kita bisa berinteraksi antara lembaga-lembaga itu dengan pemerintah. Jadi ada tidak kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk bekerja sama dengan yayasan? Sama sekali tidak, justru bukan kesulitan. Kita malah terbantu. Saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa merasa sangat terbantu sekali ya dengan adanya lembaga-lembaga ini. Dan yang paling penting lagi adalah lembaga-lembaga ini sangat kemudian komunikatif. Mereka itu ketika diajak diskusi antusias sekali. Nah itu yang luar biasa menurut saya. Oh, yang jelas kita akan segera mengakhiri masa tanggap darurat, masa transisi darurat menuju pemulihan, dan kita akan masuk pada masa rehab rekon ya. Nah, di masa rehab rekon itulah kemudian pembangunan infrastruktur ya, fasilitas-fasilitas masyarakat yang rusak itu akan segera kita tangani. Kalau saat ini pemerintah itu fokusnya pembangunan mana? Kalau hari ini kita masih pada penyelesaian masalah hunian sementaranya, tapi di antara waktu mengurus hunian sementara, karena pembangunan hunian tetap sudah sementara dijalankan. Dan juga beberapa infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan, kemudian jembatan itu juga sudah mulai jalan. Kalau mitigasi bencana ini sesungguhnya kan setiap waktu dilakukan.
jadi edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana ini kan, bencana yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan bencana-bencana lainnya. Jadi memang kemarin kita bersepakat dengan BNPB bahwa mitigasi bencana ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan lagi dari konsep-konsepnya. Kenapa? Karena banyak yang berubah, banyak yang berbeda gitu. Jadi sehingga ada hal-hal baru yang mesti dimasukkan dalam proses mitigasi bencana ini. Dan itu harus diedukasi dari anak-anak mulai dari tingkat STK, SD, sampai ke tingkat perguruan tinggi, bahkan masyarakat secara umum. Informasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gerkatin ini ketika terjadi bencana beberapa waktu yang lalu. Nama panggilan? Iya, nanti teman tuli yang akan memberikan hadiah. Oh iya. Tersebut. Bapak sekarang ini ya, aja udah kasuli nanti ketika panggil nama Pak Hidayat enggak saya enggak Eja lagi gitu. Yeah. Oh, Pak Hidayat lagi gitu. Oh iya. Pak Jokowi, Pak Ganjar. Oh iya. Punya nama-nama. Tolong diambil gambar dulu nama saya. Iya, itu Bapak gini. Ini nama saya sekarang, ini tandanya buat mereka. Saya sih okay. Mengharapkan agar Kakak-kakak mohon maaf istilah sebentar, pas kita berkunjung menyapa. Nama panggilan itu Pak Hidayat. Namanya Reina. Pedomannya aja dulu peta. Peta yang membagi zona kita itu kan, zona A, B, C, merah dan sebagainya itu. Setelah memperdomani peta itu, kemudian bisa secara sendiri-sendiri kalau memang masih ragu-ragu, nanti bisa mengecek apakah benar, apalagi komponen besar ya. Dengan komponen besar, saran saya supaya kita berkomunikasi dengan BMKG dan BOD. Boleh tidak mengetahui untuk pertanyaan dengan kita, berarti sama sekali tidak boleh. Tapi ada perlakuan gitu, mungkin stop sementara.